pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial atau bansos non-tunai melalui integrasi digital. Adapun penyaluran bansos tengah diuji coba kepada 2.000 keluarga penerima manfaat atau KPM mulai 20 November hingga 12 Desember 2021. Uji coba itu dilakukan di 7 kabupaten atau kota yang terletak di 7 provinsi terpilih. Dengan menggunakan financial technology, satu aplikasi bansos melalui 3 moda transaksi baru. Di antaranya kode QR berbasis standar nasional, teknologi pesan singkat, dan biometrik wajah. Beberapa program tersebut adalah program Keluarga Harapan atau PKH, program sembako, subsidi LPG, dan subsidi listrik.